Merasakan snow di Newcastle. Senang. Kita berjalan di salju pertama, indah goyang-goyang. Jalan menuju kampus. Wah, salju pertama di Newcastle. Wah, jalan ini susah habis. Licin. Hai guys, kembali lagi bersama saya Revaldo Fanter. Nah, itu dia pengalaman pertama saya megang salju, ngerasain salju di Inggris. Nah, itu adalah pengalaman pertama saya, tapi ini buat Indah udah pengalaman kedua ya, soalnya dia 2 tahun yang lalu kuliah di Inggris gitu. Nah, pokoknya senang banget sampai guling-guling, sampai bikin bola salju, lempar-lempar salju. Pokoknya senang banget ya. Nah, di Inggris sendiri itu sebenarnya nggak banyak yang musim saljunya di musim dingin. Jadi cuma 2 hari, dan itu adalah hari pertama di tanggal 13 Januari 2017. Ya, kenapa upload lagi? Jadi sebenarnya video ini itu sudah diupload tanggal 30 Januarian, cuman ada accident itu videonya kehapus. Jadi saya upload ulang dan saya tambahin footage-nya, plus saya tambahin waktu mau berangkat dari rumah ke kampus. Itu jalannya benar-benar full salju banget. Dan di Newcastle, di Northeast area ini, salah satu yang cukup tebal ya sebenarnya dibandingkan di selatan seperti di London dan lain sebagainya. Nah, di sana biasanya tipis, bahkan hampir gak ada saljunya gitu. Di sini cukup tebal, dapat 2 hari kayak gitu sih. Nah, buat teman-teman yang baru datang, selamat datang, dan jangan lupa subscribe ya. Jadi sejak Januari itu saya sudah upload video setiap minggu. Biasanya 1 video atau kadang-kadang 2 video. Nah, jadi udah rutin banget uploadnya. Jangan lupa subscribe ya. Pokoknya ya gitu aja sharing saya tentang pengalaman pertama saya waktu ada turun salju di Newcastle. Jangan lupa like video ini, kasih komentar kalian, dan juga subscribe. Oke, okay? See ya. Bye.